warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya. Khusus di video ini, saya mau ngucapin banyak terima kasih sama teman-teman semua yang udah klik tombol subscribe, yang udah nonton video ini, yang udah ngeklik videonya untuk tombol like-nya, dan masih banyak lagi yang ucapan terima kasih nggak bisa saya sebutkan satu persatu kenapanya ya. Yang jelas sampai tahap ini subscriber channel ini udah di angka 1000 lebih. Itu bagi saya udah luar biasa banget, karena mengingat saya ini bukan siapa-siapa, bukan public figure, bukan artis, bukan komedian, memulai YouTube dari 3 tahun yang lalu ketika saya iseng buat video tentang cara melepas konektor frame. Nah, nanti videonya bisa kalian lihat di sini ya. Itu masih cukup banget editing asal-asalan gitu kan, CEO asal-asalan, tapi yang nonton lumayan ya gitu. Terus seiring berjalannya waktu, kok asik ya edit video gitu kan. Terus ya edit videonya saya teruskan gitu, entah tentang alat gunung, tentang burung hantu. Mungkin teman-teman scroll ke bawah gitu ya, teman-teman temukan beberapa video tentang burung hantu. Ya itu awalnya saya bingung gitu kan, mau tentang burung hantu apa alat gunung dan traveling kayak gitu. Ternyata setelah saya pikir-pikir, kalau tentang burung hantu ini bakal temporary gitu loh, nggak bakal lama umurnya gitu kan. Karena burung hantunya sendiri yang akan saya jadikan konten itu pasti juga ada batas usianya kayak gitu. Dan akhirnya saya fokuskan ke alat gunung, traveling, dan yang ada hubungannya dengan gunung gitu kan. Ya sampai detik ini alhamdulillah, ketika teman-teman ngeklik salah satu video ya, mungkin di timeline-nya yang bawah itu ada warna kuning. Nah, itu iklan kayak gitu. Kalau teman-teman ketemu iklannya ya jangan di-skip. Biar adsense-nya masuk ke channel gitu kan. Ya itu salah satu bentuk dukungan teman-teman gitu kan. Ketika ada iklan enggak di-skip, nonton sampai habis iklannya. Kalau kalian nontonnya pakai kuota ya di-skip enggak apa-apa deh. Tapi kalau nontonnya pakai WiFi ya dibayar dulu lah gitu kan. Paling lama iklan berapa sih? Ada enggak sih yang sampai 15 menit ngelebihi videonya sendiri? Mungkin enggak banyak, ada tapi enggak banyak kayak gitu. Dan di sisi lain, saya termasuk salah satu yang beruntung juga gitu loh. Kenapa saya bilang beruntung? Karena ketika udah mencapai 1000 subscriber, saya mengajukan untuk jadi partnernya YouTube kayak gitu. Keesokan harinya, setelah saya mendaftarkan untuk menjadi partner YouTube, itu langsung bisa dimonetize gitu loh. Semua video-video yang ada di channel ini itu udah bisa dimonetize. Artinya apa? Udah bisa ada uangnya kayak gitu. Tapi nggak semua, karena beberapa video saya itu ada yang mengklaim hak ciptanya kayak gitu. Jadi adsense-nya nggak bisa cair kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa, video yang lain masih aman untuk dimonetize. Agak flashback ke belakang sedikit teman-teman. Jadi ketika saya iseng YouTube itu tentang cara melepas konektor frame tenda gitu kan, itu tahun 2017 kalau nggak salah. Ya itu iseng-iseng banget. Nggak ada tujuan apa-apa, nggak ada tujuan untuk dimonetize sampai sekarang kayak gini. Cuman karena keasikan edit video, kok asik juga gitu ya edit video. Ternyata ya karya ini saya posting terus di YouTube gitu. Ketika ketemu WiFi saya upload, ketika ketemu WiFi saya upload. Dari rentan waktu 2017 sampai sekarang ini kan kurang lebih 3 tahun ya. Itu bukan jangka waktu yang sebentar kalau menurut saya gitu loh. Itu lama banget mengingat saya bukan siapa-siapa kayak gitu kan. Ya alhamdulillah sampai detik ini channel ini udah bisa dimonetize, udah bisa keluar iklannya kayak gitu kan. Ya saya sendiri pun sadar ketika nonton channel gede, channel yang udah ada iklannya itu, saya kadang jengkel juga sih lihat iklan gitu kan. Tapi setelah saya rasakan sendiri channel ini ada iklannya, itu senengnya bukan main ya. Ketika saya nonton ada iklannya, saya nggak bakal skip. Saya nggak bakal skip. Itu yang saya rasakan, seneng banget teman-teman. Jadi ya nggak tahu bisa mengungkapinnya kayak gimana. Ya saya cuma bisa terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, yang udah banyak like-nya di banyak video kayak gitu kan. Ya cuma itu yang bisa saya omongin, nggak ada yang lain. Seneng ya seneng, cuma nggak bisa diungkapin gitu loh. Untuk kedepannya harapan saya sih ya pengennya lebih semangat lagi untuk bikin video gitu kan, lebih semangat lagi untuk kasih tips-tips yang mungkin sekiranya bermanfaat bagi teman-teman. Tips tentang rental, tips tentang alat gunung, review produk atau lain-lain sebagainya gitu kan. Doakan aja teman-teman ya biar bisa eksis terus. Bagi teman-teman yang baru ketemu video ini, jangan lupa di subscribe channel ini, di like, kalau ada iklan jangan di skip ya.
Cuman itu yang saya minta untuk dukungannya teman-teman di channel ini. Semoga channel ini bisa lebih bermanfaat. Teman-teman kalau ada usul minta video apa, minta dibuatkan video tentang apa gitu, bolehlah tulis di kolom komentar kayak gitu usulnya. Kalau bisa saya penuhi ya saya penuhi, kalau enggak ya saya cari bahan lain kayak gitu kan. Segitu aja teman-teman. Sekali lagi saya banyak ucapin terima kasih sama teman-teman yang udah subscribe channel ini, like video ini, yang enggak skip iklan ya. Semoga teman-teman dijauhi dari segala mara bahaya ya, dijauhi dari COVID, dijauhi dari hutang-hutang yang melilit kayak gitu kan. Gitu aja teman-teman. Speechless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.